Halo, apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Bandara Yogyakarta Internasional atau YIA di Kulon Progo lokasinya tentu cukup jauh dibandingkan Bandara di Sucipto yang lebih dekat dengan kota Yogyakarta. Salah satu transportasi yang bisa digunakan untuk menuju Kulon Progo adalah menggunakan kereta bandara. Saya menggunakan kereta bandara untuk menuju stasiun Yogyakarta Internasional melalui stasiun Tugu Yogyakarta. Lokasi stasiun Tugu Yogyakarta ini tidak jauh dari Jalan Malioboro yang fenomenal. Untuk membeli tiket kereta bandara, teman-teman bisa melalui aplikasi Kereta Api Indonesia atau KAI Akses. Selain itu, teman-teman juga bisa membeli tiket kereta bandara langsung di stasiun Tugu Yogyakarta ini. Caranya, teman-teman tinggal menuju ke mesin penjualan tiket mandiri yang ada di stasiun ini. Melalui mesin-mesin ini, teman-teman bisa membeli tiket kereta bandara sesuai dengan keberangkatan yang masih tersedia. Harga tiket dari stasiun Tugu menuju ke Bandara YIA hanya Rp20.000, teman-teman. Murah banget dibandingkan harus naik taksi atau naik travel. Sementara jika teman-teman sudah membeli tiket melalui aplikasi dan sudah mendapatkan barcode khusus, maka teman-teman tinggal gunakan barcode tersebut untuk masuk ke ruang tunggu keberangkatan kereta api bandara. Setelah itu, teman-teman tinggal menunggu keberangkatan kereta bandara sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kursi kereta bandara ini tidak tercantum di tiket atau di boarding pass. Karena itu teman-teman silahkan saja duduk di kursi yang tersedia. Yang jelas, setiap penumpang dipastikan mendapatkan kursi. Ini karena jumlah tiket yang dijual sesuai dengan jumlah kursi kereta bandara yang tersedia. Perjalanan dari stasiun Tugu Yogyakarta menuju ke stasiun Bandara Yogyakarta Internasional hanya memerlukan waktu 40 menit. Tentu sangat efisiensi waktu dan jauh lebih murah dibandingkan menggunakan transportasi darat dan berisiko kondisi lalu lintas yang cukup padat. Setelah teman-teman naik kereta bandara, maka teman-teman akan langsung turun di stasiun bandara dan tinggal mengikuti alur untuk menuju ke dalam Bandara Yogyakarta Internasional. Ada banyak papan petunjuk yang teman-teman bisa ikuti untuk masuk ke Bandara Yogyakarta yang ada di Kulon Progo ini. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat tekan tombol subscribe dan juga tekan loncengnya. Sampai jumpa, salam sehat dan bahagia.